later on, I'm gonna introduce you with one of our managers. Mari ikut kami ke pantry karena yang pesta untuk perpisahan kamu sudah disiapkan. Ya, secepat ini kan? Iya. Jadi sudah tanda tangan? Udah ada tanda tangan, enggak? Mulusnya ya. Kalau enggak ada gua enggak mau tanda tangan. Gua yang berjasa, jadi mulus mau tanda tangan yang gua. Iya. Bisa sih, Nek. Soalnya gua yang berjasa, jadi. DJ. Oh, gua di Ninggo ya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih Pak Tata yang udah menyempatkan waktunya. Dan sekarang mungkin silakan buat Bu Lucy untuk memberikan sepatah dua patah kata buat JJ yang mau resign sebentar lagi, Bu. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, saya akan memberikan sambutan perpisahan salah satu karyawan Oke TV yang akan resign, yaitu JJ. Saya yakin sekali JJ itu punya kemampuan yang luar biasa. Karirnya akan naik terus seperti naik-naik ke puncak gunung. Pokoknya tampar-tampar saya yakin sekali. Karena suaranya dia bagus. Tapi saya heran sekali karena ada salah satu staff yang melarang-larang. Saya heran kenapa ada staff yang bisa begitu gitu. Maaf, manajer. Hah? Ibu tuh kalau sambutan mau nyindir saya apa? Hah? Saya ini lagi memberikan sambutan loh Pak. Saya nggak ada nyindir-nyindir. Saya nggak ada kesempatan untuk itu. Saya ini mau lanjutin lagi gimana? Lanjut Bu. Ngapain saya nyindir-nyindir? Itu nggak namanya juga nyindir. Saya lanjutin lagi ya. Tapi memang saya heran kenapa ada manajer yang melarang-larang orang yang punya kemampuan nyanyi buat nyanyi, itu saya heran. Udah pokoknya saya melanjutkan lagi. Saya merasakan ketinggalan karena jajakan sudah lama. Kenapa ya maksudnya? Ya semoga JJ sukses terus itu. Lanjutkan karir, saya yakin dia pasti akan melejit tatar. Bubar, pada gak mau lu teh. Bubar.